Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sedulur. Saya mau berbagi sedulur, berbagi tentang adanya sebuah situs sedulur. Tepatnya situsnya di Desa Datar, Kecamatan Subang. Situsnya seperti apa sedulur? Mari kita simak bareng-bareng ya lur ya. Tapi jangan lupa tolong pencet subscribe-nya ya sama loncengnya. Terima kasih sebelumnya ya lur. Situsnya berbentuk batu lur. Satu berbentuk batu, yang satu ada jenis baskom tapi dari batu lur. Yang satu batu berbentuk bulat memanjang lur, itu konon ceritanya itu batu guling dari ketinggian karena di sebelah utaranya lah pegunungan lur. Sedangkan yang berbentuk baskom itu dari batu, itu konon ceritanya ada syekh yang menyebarkan agama Islam dan mampir ke Desa Datar untuk sholat lur. Baskom tempat air itu katanya untuk berwudu lur. Itu dan juga baskom yang tempat air wudhu sampai sekarang tidak pernah kering lur, biarpun musim kemarau tetap ada airnya lur. Kalau tidak salah, Syekh yang menyebarkan agama Islam itu bernama Syekh Maulana Maghrib lur. Mungkin karena ada beberapa cerita seperti itu, hanya situs tersebut dinamakan situs batu guling lur. Demikian lur, karena adanya beberapa cerita dan ada wujudnya suatu benda merupakan suatu pembuktian, maka situs tersebut diakui Pemda setempat sebagai cagar budaya, sebagai cagar budaya yang perlu dilestarikan, yaitu tadi namanya situs Batu Guling yang tepatnya di Desa Datar, Kecamatan Subang. Untuk posisi situs juga bersebelahan dengan masjid Nur. Masjid kecil, masjid atau musola, dulur katakanlah masjid, itu tepatnya di kepadatan penduduk setempat lur. Posisinya situs itu di kepadatan penduduk lur, jadi tidak jauh dari perkampungan lur. Itu ya lur ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai informasi itu lur, dan sebagai cakar alam mari kita jaga bareng-bareng ya lur ya. Mungkin informasi ini tidak seberapa ya lur ya, tapi ya mudah-mudahan bisa sebagai wacana akhirnya bisa bermanfaat gitu ya lur ya. Dan mungkin informasi dari saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur ya. Gitu lur, mari kita pulang. Ini cukup, saya juga pamitan, ini mau pulang, sudah keluar kampung, sudah keluar dari area situs. Gitu lur, lur ya, sekali lagi lur, saya minta tolong jangan lupa pencet subscribe-nya ya lur ya. Saya tunggu komentarnya ya lur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.